real rocket adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Tiorogdut Adventure. Kali ini kita akan berkunjung ke air terjun Montel ya, yang ada di lereng Gunung Muria, Kudus. Oke, sambil menonton video, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk di subscribe, di like, ataupun dipencet tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channelnya Tiorogdut Adventure. Untuk mencapai lokasi air terjun Montel ini, kita diharuskan untuk melalui trek jalanan kecil yang masih berupa tanah yang berbatu. Dalam melewati trek ini, kita harus waspada dan hati-hati karena di sampingnya itu ada jurang, jadi kita harus tetap waspada. Terlebih lagi jika kita membawa anak-anak ke lokasi ini. Jika merasa lelah, kita bisa istirahat sebentar dan jangan terlalu dipaksakan karena jalanannya juga terus menurun ya. Jadi jangan sampai kelelahan ataupun terpleset saat melalui jalanan ini. Namun pemandangan alam yang diberikan sungguh menakjubkan. Anda dapat melihat hamparan keindahan dari ketinggian. Hawanya pun sejuk sekali, apalagi jika Anda datang di pagi atau di sore hari. Selain jalanan yang masih berupa tanah dan berbatu, di sini juga ada anak tangga ya, jadi harus berhati-hati juga. Lokasi loket tiket untuk masuk ke air terjun Montel memang tidak jauh dari jalan raya. Namun jalan raya tersebut hanya untuk ojek Montel. Anda harus memarkirkan kendaraan Anda di tempat yang sudah disediakan. Jadi di awal video tadi sudah diperlihatkan tempat parkirnya ya. Selain berjalan kaki, Anda juga bisa menyewa ojek. Dan ojek ini akan mengantarkan Anda sampai di depan tangga yang menuju air terjun Montel. Jadi Anda tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk menuju ke lokasi air terjun ini. Tapi jika Anda ingin menikmati suasana alam yang masih asri dan masih banyak pepohonan, Anda juga bisa memilih opsi untuk berjalan kaki. Rute menuju air terjun Montel jika dari arah Semarang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Jika kamu bergerak dari alun-alun Kudus atau Simpang 7, jarak yang akan ditempuh sekitar 19 km. Dari Simpang 7 Kudus, arahkan kendaraan Anda menuju Colo atau Makam Sunan Muria. Kemudian sampailah Anda di tempat parkir Sunan Muria. Setelah itu, Anda bisa menggunakan jasa ojek Montel untuk sampai menuju air terjun Montel ini. Untuk tiket masuk menuju area air terjun Montel ini cukup terjangkau ya, yakni cuma 7.500 saja per orang.
Namun dikarenakan saat ini masih dalam keadaan pandemi, maka untuk biaya masuk pun digratiskan. Nah, akhirnya kita sampai di lokasi air terjun Montel ini. Bisa Anda lihat di depan air terjun ini berdiri bangunan-bangunan toko ya. Jadi Anda misalkan lapar atau pengen makan-makan, bisa langsung membelinya di toko tersebut atau di warung tersebut tanpa harus jauh-jauh berjalan. Air terjun Montel merupakan air terjun tunggal dengan ketinggian sekitar 50 meter. Alirannya sangat jernih dan bersih, keluar di antara tebing menjulang tinggi dan berada di lereng Gunung Muria. Sehingga udara yang kamu rasakan akan sangat sejuk. Airnya jatuh ke dasar kolam yang berada di bawahnya. Kolamnya tidak terlalu besar, namun tetap asik untuk digunakan sebagai arena bermain air. Air terjun Montel ini akan sangat deras alirannya jika musim hujan tiba, dan ketika kemarau aliran air terjun ini menjadi sangat-sangat sedikit sekali. Aliran air dari air terjun ini mengalir ke bawah menuju ke sungai di depannya yang masih alami dan berbatu. Di area air terjun ini kita bisa bermain air atau berenang di bawahnya, ataupun bisa berselfie ria mengambil video ataupun berfoto. Untuk fasilitas yang ada di air terjun ini sudah ada kamar mandi, warung-warung makanan, pangkalan ojek juga ada, serta area parkir yang sudah tersedia. Namun seperti yang saya bilang tadi, area parkirnya itu berada di atas. Jadi kita menuju ke lokasi ini harus berjalan kaki. Jadi tempat parkirnya ada di pinggir jalan besar tadi. Ketika saya datang ke sini, warung-warung masih banyak yang tutup ya, karena efek pandemi, jadi masih banyak yang tidak aktif atau tidak dibuka. Namun masih ada satu atau dua warung yang masih buka, sehingga kami tidak kesulitan untuk mencari jajanan di sekitar sini. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan dipencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channelnya Tiorok.Adventure. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiorok.Adventure.